beli cemilan khas Jogja nih. Khas banget sih, parah. Selanjutnya nanti kita buat jurnal tentang makanan ini, bagaimana rasanya, terbuat dari apa, dan bagaimana sejarahnya. Sampai sejauh ini gimana kegiatan kita? Seru, seru parah sih. Karena kita baru tahu ada makanan untuk punya kayak gini, warna pink, hijau, warna-warni. Jogja gokil. Thank you. Tutup. Kameranya tutup. Terima kasih.
from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got is a quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. Ucapkan selamat datang mahasiswa dari seluruh Indonesia yang belajar di Jogja. Dalam sehat walafiat dapat menghadiri atau rawuh atau datang ke sanggar sini dengan tujuan yaitu menggali tradisi Jawa atau menggali seni budaya Jawa. Bersihkan renovasi jalan ini programnya dari pemerintah atau dari dinas pariwisata. Pada tanggal 3 Januari 1946 terus wafatnya 2001 makamnya di sebelah. Setelah itu to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too.
aku Billy, aku dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saat ini adalah tahun kedua aku memasuki sebagai mahasiswa. Aku Universitas Muhammadiyah, jurusan Ilmu Komunikasi, dan sekarang pertukaran di Amikom Yogyakarta, juga memasuki program studi Ilmu Komunikasi. Halo, kenalin, aku Timotius Simanjuntak, mahasiswa program Geografi dari Universitas Negeri Manado semester 5. Di sini aku melakukan pertukaran inbound di Universitas Amikom Yogyakarta, mengambil dua program studi, yaitu PWK, Perencanaan Wilayah Kota, dan Geografi. Hal yang menarik, yang paling berkesan sama aku tuh ya, waktu mengikuti pertukaran di Universitas Amikom Yogyakarta, merasa seperti anak-anak di anak emaskan gitu ya. Karena mau perginya dijemput, mau apanya dianterin gitu. Itu aja sih. Unik ya, jadi waktu itu kita ke rumah sepeda. Ini yang paling unik ya, karena kami di situ lagi musim mangga. Terus salah satu teman kami itu ngelihat mangga dan dibawa pulang mangganya. Jadi malu banget. Modul Nusantara dulu ya. Jadi selama di modul Nusantara ini kita belajar nggak cuma budaya Jawa, tapi kita mempelajari juga budaya teman-teman kita yang juga berasal dari tempat-tempat yang lain, dari Bali, Makassar, dan juga berbagai macam Kalimantan. Kalau untuk kuliahnya sendiri, kita banyak belajar. Kalau di sini tuh sistem pembelajarannya cukup baik, jadi kita banyak praktek, terus juga selain teori, setelah itu langsung praktek. Terus kita juga walaupun daring, kita tetap punya kesempatan untuk mengenal teman-teman yang lain yang berasal dari Amikom. Kalau untuk modul Nusantara, kesannya seru ya, karena sering diajak jalan keluar, terus mengeksplor tempat-tempat baru juga. Kalau untuk Amikomnya sendiri, rencana pembelajarannya itu tertata banget. Masuknya apa ya dibilang, rapi lah pokoknya, nggak ada bolong-bolongnya gitu. Kalaupun ada halangan, pasti ada konfirmasi dari dosennya gitu. Dan materi yang dikasih pun nggak tanggung-tanggung, nggak disuruh cari sendiri, tapi dikasih ini materi untuk dipelajarin gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa pun enak mau belajarnya gitu. Terima kasih.